Welcome back to Putri Chan Channel. Hey teman-teman, sekarang ku lagi di kandang petku nih teman-teman. Di belakang ada koleksi ikan-ikanku dan di sini ada koleksi petku nih teman-teman. Sudah banyak nih yang ku tetaskan, jadi ku juga harus cari uang yang banyak nih teman-teman supaya pet-petku bisa ku rawat dengan baik. Oke, tapi sekarang permata dan starku udah habis nih teman-teman. Jadi aku mau pergi dulu ya. Aku mau pergi dulu cari uang nih. Oke. Aku mau pergi dulu sama si zombie. Ayo zombie, ikuti aku. Mau kemana Putri? Aku mau cari uang nih. Mau cari uang tapi juga pengen main-main dulu zombie. Kamu itu gimana sih? Mau cari uang atau mau main-main? Dua-duanya dong zombie. Aku mau cari uang dan main-main. Cari uang sambil bermain gitu loh. Jadinya kan gak boring gitu. Ayo zombie, yuk kita main dulu ya zombie. Kita main dulu ke rumah orang kaya nih. Siapa tahu kita bisa dapat petunjuk cari uang yang banyak, atau kita bisa lebih semangat lagi nih cari uangnya. Ke rumah siapa Putri? Kita ke rumah Kak Icin nih. Wow, starnya banyak sekali nih zombie. Ku jadi pengen lihat nih rumahnya seperti apa ya. Ku yang pertama pengen lihat itu kandang petnya nih zombie. Wow, kandang petnya bagus banget. Ku jadi pengen nih bikin kandang pet seperti ini. Gimana nih teman-teman, bagus banget kan kandang petnya? Ini bisa jadi inspirasi kita nih buat bikin kandang pet di rumah nih teman-teman. Wow, bagus sekali. Oke, di sini juga dikasih pagar-pagar ya teman-teman. Ini lebih bagus dan lebih rapi. Dan wow, ada si petong namanya Cemani. Oke, kan ada ayam Cemani ya teman-teman. Wow, nanti kalau ku punya pet ayam, ku kasih nama petong aja deh. Oke, dan di sini ada pet yang sudah besar, warnanya putih nih. Kayaknya ini bukon deh. Oke, kayaknya ini bukon kalau udah besar jadi seperti itu nih. Wow, bagus banget tuh namanya Gulali. Ternyata ada pitanya ya teman-teman. Wow, bagus banget. Jadi ku pengen besarin si bukon nih. Oke, dan di sini ada mini cafe. Banyak meja dan kursi di sini nih, teman-teman. Dan di sini ada akuarium super besar nih. Aku masih bingung nih, teman-teman, cara meletakkan barang di atas kolam renang itu gimana ya? Aku coba kok nggak bisa-bisa ya, teman-teman. Oke lah, yang bisa silahkan komentar ya teman-teman. Nanti akan ku coba. Dan ini dia tuan rumahnya Kak Ici. Halo Kak Ici. Wow, rumah kamu bagus Kak. Ku sudah tebar star nih. Oke, dan di sini kira-kira ada apa ya teman-teman? Ternyata ini penjara nih teman-teman. Wow, ada penjara nih. Dan di sini, oh, penjaranya ini kayaknya sesuai standar deh. Nggak ada kulkasnya soalnya. Karena ada penjara yang mewah ya teman-teman. Dan di belakang penjara ini kok ada tangga ke atas. Kayaknya ini kalau ada tahanan di sini, ini bisa kabur ya teman-teman. Ini bisa naik ke atas tangga dan keluar langsung cebur deh ke kolam. Wow. Oke, dan di situ juga ada panggung juga ya teman-teman. Oke, wow, udah lengkap sekali. Kalau di rumah yang ada kolam renangnya itu ada ruang bawah tanahnya nih teman-teman. Ku jadi penasaran nih ruang bawah tanahnya dibikin tema apa ya kira-kira. Oke, ku akan lihat dulu. Dan wow, ada mobil mewah di sini. Oke, ku akan ke bawah tanah dulu nih. Ada apa ya? Oh, ternyata ini rumah sakit nih teman-teman. Wow, banyak banget pasiennya di sini. Banyak orang sakit ternyata di sini. Tapi aku lupa nggak bawa masker nih. Ayo kita pergi dari rumah sakit. Takut ketularan corona. Kan sekarang
Tombi. Iya, ayo kita pulang saja. Katanya kamu mau cari uang, Putri, buat kasih makan teman-temanku di rumah. Iya, Zombie, nanti ku akan cari uang deh. Ternyata ada satu ruangan nih yang belum kulihat nih, Zombie. Ini ada di lantai atas nih. Ternyata lantai atasnya untuk bandara nih, teman-teman. Oke, dan di sini ada pesawat terbang. Ayo kita pulangnya naik pesawat aja ya, Zombie. Oke, tapi ku pengen jadi pilot deh. Mana nih ruang pilotnya? Oke, kayaknya di depan deh. Iya dong, pilot ya di depan, maksud pilot di belakang. Oke, aku akan duduk di kursi pilotnya dan bersama siapa nih? Kak Atanasian. Oke, aku akan pulang dulu naik pesawat. Nah, akhirnya sampai juga di plaza dan sekarang aku mau masukkan kupon nih karena aku dapat info nih dari teman dan ada kupon baru. Kuponnya itu For Forest Fairy. Oke, aku akan masukkan dulu kodenya. Dan kira-kira dapat hadiah apa ya, teman-teman? Oke, hadiah sudah dikirim ke kotak pos. Oke, aku akan cek kotak posnya ya, teman-teman. Hadiah kupon 300 kron. Oke, ini dapat 300 kron. Oke, wow, banyak ya, teman-teman, lumayan. Dan untuk kode yang kedua yaitu Enjoy Dance Peace. Oke, aku akan masukkan kode kuponnya. Dan dapat hadiah apa ya, teman-teman? Oke, aku akan cek di kotak pos dulu. Semoga dapat star. Wow, beneran nih, dapat 100 star. Wow, yeay. Akhirnya aku pulang dengan tidak membawa tangan kosong ya, teman-teman, karena kasihan pet-petku nih kalau kelaparan karena pet-petku banyak banget. Oke, sekarang aku mau pulang dulu dan aku mau kasih makan petku. Oke, teman-teman, aku mau pulang dulu ya. Ayo yang mau ikut aku ke rumah silahkan ya, teman-teman. Dan sekarang aku sudah di depan rumah nih, teman-teman. Oke, dan ku masuk dan ku sudah ditunggu pet-petku nih. Aduh, kasihan banget ya, ku tinggal seharian. Tapi yang penting ku pulang gak bawa tangan kosong aja nih pet-petku. Ku bawa 100 permata. Oke, untuk kasih makan petku nih, teman-teman. Oke, dan untuk si beacon ini spesial ya. Ini pasti yang pertama yang akan ku besarin dan ku akan langsung kasih makan si beacon dengan snack khusus, snack premium dengan 20 permata. Oke, supaya levelnya naik ya, teman-teman. Ini harus ke level 5 nih, teman-teman, supaya bisa berubah jadi besar. Tapi ini si beacon masih level, kayaknya masih level kedua deh, kalau enggak ketiga nih, teman-teman. Oke, aku akan kasih makan lagi si beacon ya, teman-teman. Oke, nanti kalau si beacon sudah besar, kira-kira mau aku kasih nama siapa ya? Ayo coba tebak, teman-teman. Ayo tebak di kolom komentar ya, teman-teman. Dan sekarang ku mau kasih snack khusus juga untuk telur mewah nih. Jadi ku mau menetaskan telur mewahku. Kira-kira dapat apa ya, teman-teman? Semoga dapat VIP tapi yang lucu. Oke, ku akan kasih 2 snack khusus ya untuk telur mewahku dan akan ku buka 2 telur mewah. Kira-kira dapat pet apa ya, teman-teman? Oke, kita lihat ya, teman-teman. Oke, telur mewahku menetas nih dan dapat Trendy, sejenis anjing asal Jerman. Oh, ini kayaknya bagusan luxury ya, teman-teman. Ya iya dong, luxury kan lebih bagus. Dan juga
aku mau buka satu lagi nih teman-teman. Semoga dapat luxury deh, kalau enggak VIP. Oke, aku akan lihat dulu. Oke teman-teman, dapat apa nih? Russian Blue, kucing yang memiliki warna abu-abu. Aduh, aku sudah punya nih teman-teman. Dan sekarang aku gagal memiliki pet luxury dan VIP nih teman-teman. Ini keluarnya trendy semua. Oke teman-teman, dan pastinya aku gak dapet rainbow. Aku pengen dapet rainbow, si petok itu yang lucu. Oke teman-teman, semoga besok-besok aku bisa membuka telur mewahku lagi dan mendapatkan ayam ya teman-teman, pet spesial yang gue nanti-nanti. Oke, wow, di sini ada Juminten. Juminten itu petnya Kak Pony. Wow, namanya sama ya Kak Pony, namanya Juminten. Dan kayaknya jenisnya itu sama juga ya sama Jumintenku di sini. Oh, tapi kayaknya lebih bagusan Jumintennya Kak Pony ya. Oke, enggak apa-apa ya teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa follow Instagramku @yteputriisti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.